cukup 1 kilo. Pemupukan kita 4 kali dalam setahun. Jadi satu pokok 4 kilo setahunnya, Bro. Nah, segini, Bro, gue. Ini sudah 1 kilo. Oke, lanjut lagi, Bro. Assalamualaikum, Broku. Hari ini kita akan melakukan pemupukan, Bro. Kalau kurang dengar mohon maaf, Bro, ya. Karena kita nggak pakai apa? Clipcon yang eksternal. Kita pakai HP doang. Oke, Bro. Kali ini kita akan memupuk pakai NPK Yaramila Unik, Bro. Jadi ini 1 tahun sudah saya terapkan di lahan saya, lahan berpasir. Untuk 1 hektar saya kasih 4 sak, Bro. Isi 50 kilo. Untuk ininya, Broku, ada komposisi pupuknya ada nitrogen, nitrat, amonium, sama fosfat, sama kalium, Bro. Lengkap sudah pokoknya, Bro. Jadi jangan ragu kalian untuk gunain pupuk ini karena pupuk sultan, Bro. Harganya jos tapi hasilnya jos gandos, Bro. Oke, Bro. Di sini ada 2 di situ, Bro. Kita liatin. Di motor itu ada 2. Nah, balik lagi sini. Kita pakai 4 pupuk ini udah 4 juta, Bro. Harganya edan jos gandos. Tapi hasilnya emang mantep. Salah satu hasilnya seperti ini. Nah, kita liatin. Nah, itu dia. Mantap, ya. Oke. Nah, untuk lengkapnya, Broku, nanti saya kasih gambar komposisinya seperti ini, gambarnya di sini. Nanti ada, pokoknya di saya taruh di layar di sini. Untuk testimoninya ada foto 1 tahun yang lalu, contohnya seperti ini, dan update-nya hari ini saya foto langsung tadi, langsung sebelum pemupukan ini saya foto sengaja untuk testimoni untuk kalian semuanya seperti ini fotonya, foto terbarunya. Oke, langsung saja kita mulai, Broku, ya. Saya ambil parang dulu buat buka ini. Kita buka dulu, Broku. Oke. Nih, Bro. Pastikan masih segel, Bro, ya. Pupuk sultan. Pupuk yang jos gandos, Bro. Nih. Segelnya mantap. Sebelum kita mulai, Bro, kita pakai ini dulu, Bro. Nah, sarung tangan, Bro, biar nggak kotor, Bro. Ntar, Bro, ya. Jadi saya pemupukan di sini pakai sistem pocket, Bro, yaitu sistem tanam, Bro. Jadi saya satu pokok itu saya kasih 4 lubang. Lebih banyak lubang lebih bagus, tapi saya cukup 4 karena banyak pokoknya, kan. Kalau sampai 5-6 lubang kita capek, Bro. Bro, kita liatin pupuknya, Bro. Nah, ini dia, Bro, pupuknya istimewa. Untuk takaran 1 kilo seperti ini, Bro. Nah, seginilah perkiraan 1 kilo nih, Bro. Jadi nggak nyampe penuh, Broku. Oke.
Nah, kayak gini biar lebih jelas lagi. Nah, kayak gini, Bro. Enggak terlalu biru. Birunya pas lah, Bro. 100% jaminan. Asli, Bro. Dan tips buat kalian yang mau mupuk, pastikan masa edarnya itu masih tahun yang kita beli ya. Jadi jangan masa edarnya yang udah lama, pupuknya nggak bagus. Kedua, cari pupuk yang benar-benar dari PT. Terus ketiga, pastikan itu pupuk asli. Jadi diuji coba, terus merek yang terkenal, nah itu pasti kemungkinan besar asli. Karena kita capek, Bro. Kita udah mupuk, udah ini, hasilnya nggak ada. Oke, Bro. Jangan pakai pupuk abal-abal intinya. Oke, Bro. Langsung saja, Bro. Kita masuk ke pemupukan, Bro. Lihatin. Jadi satu ini kita kasih 4. 4 aja. Di sini. Lihat, Bro. Batu semua, bro. Koral, bro. Ah, cukup segini. Satu, kasih jarak lagi. Ah, ada tanahnya juga sih, sedikit. Dua, kan? Tiga. Oke. 4. Langsung, Bro, kita taruh. Jadi satu batang itu kita kasih 1 kilo. Cukup 1 kilo. Pemupukan kita 4 kali dalam setahun. Jadi satu pokok 4 kilo setahunnya, Bro. Nah, segini, Bro, gue. Ini sudah 1 kilo. Oke, lanjut lagi, Bro. Buk larang diguak neh piye to iki? Gini, Bro, nanti selanjutnya yang mupuk Mbah Bujel, Bro, yang jadi kameramen sekarang. Saya sebagai kameramen selanjutnya. Oke, Bro, terima kasih. Oke, Bro, kita lanjut Mbah Bujel ini, Bro, yang melanjutkan, Broku. Oke, satu. Kita kasih 4 lubang saja, Bro. Habis disemprot, Bro, ku. Oke. Sini. Ah. Ada 3, 1 lagi. Sistem pocket, Bro, biar 100% di sawit tidak menguap, Broku. Nah, segitu, sip. Berpasir. Tambahan mana? Nah. Oke. Sip. Wes yo, jos gandos.
Oke, broku, videonya sampai sini aja. Nanti kita mau lanjut pemupukannya, broku. Karena nanti kalau sampai semuanya kebanyakan durasinya, bro. Ini masih ada dua, itu dua. Kita selesaikan pemupukan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, broku. Kalau Anda suka, like. Oke, kalau nggak suka, dislike, nggak apa-apa, broku. Terima kasih, saya akhiri. Sehat selalu untuk kalian semua. Salam jos gandos, broku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.